Okay, bang. Nak tanya, apa dia minumannya abang minum dari kecil sampai besar? Memang ada. Minum okay. Milo. Milo suam. Masih minum Milo. Saya suka Milo. Kalau kecil sampai besar mungkin Milo kot. Hai, saya Zaidi Aziz dan hari ini saya nak tanya rakyat Malaysia, apakah minuman kegemaran diorang waktu kecil sampailah ke hari ini? Ha, apa kata rakyat Malaysia? Jom kita terjah. Kiranya kerja besar minum Milo tu setiap pagi ke petang ke malam ke macam mana? Kalau pagi breakfast, memang Milo lah benda first lah. Usually, I akan minum masa nak gerak pergi kerja. Okay. Because it's really easy, macam letak air panas, letak serbuk and then you're good to go, kan? Selalunya, you minum Milo macam mana? Milo panas ke? Milo ice ke? Atau you buat macam Milo dinosaur tu ke? Kalau kecil-kecil, memang minum panas lah. Selalu ice lah, dekat tepi. Tak mamak lah. Jadi aku suka minum Milo ais, so tak kisah. Pagi ke, petang ke. Okey, nak tanyalah kan, agak-agaknya dah berapa puluh tahun dah kat Malaysia? Oh, lama sangat, lebih 50 tahun rasanya. You rasa berapa tahun? Around 30 years. No, 60. I think 60. 30? 50 tahun. 50 tahun? Betul? Betul. Yakin? Yakin. Kena yakin. Lebih 20 tahun juga kot agak. Saya rasa daripada kecil mungkin dalam 40 lah sebab lain-lain dah ada Milo dah kan. Saya rasa dah 60 tahun kan? 74 tahun. 74. Okey bang, sebenarnya hampir tepat. Okay, actually Milo dah berada kat Malaysia dah 70 years dah. 70 tahun. Ush. Lagi tua daripada atuk saya. 70? Yes. Lagi lama daripada merdeka tu. 70 tahun dah kat Malaysia. Really? Yes. Merdeka. 70 tahun? Yes. Wow. Lama tu. Lama tu. Yeah, sebelum lahir lagi dah ada Milo. Ya, yeah, betul. Apa dia memori yang tak boleh lupakan? Dia punya band yang Milo Cup tu di sekolah-sekolah lah. Dari jahat satu tahun 70 sampai tahun 75. Memang ada. Story akan datang. Oh. Memang setia lah dia. A lot lah. Like if I'm feeling sick or what ke. Memang comforting lah. Just drink Milo. Okay. Zaman sekolah. Zaman sekolah. Masa hari sukan tu memang kita orang akan menunggu lori Milo tu datang. Sebab pasal Milo ni nanti saya sedih. Oh no. Sebab dulu arwah ayah yang suka beli kita Milo. Dulu Milo dia punya tin. Mana ada packaging kan? Ada packaging. Tin. So ayah akan pergi beli Milo, bawa naik motor. So balik rumah. Memori lah. Okeylah, itu sahaja nampaknya untuk kali ini. Dan ternyata rakyat Malaysia sememangnya minum Milo. Dari kecil sampailah ke besar. Dan untuk korang luar sana tu, jangan lupa sharekan momen-momen indah bersama Milo di ruangan komen di bawah. Okey, jumpa lagi pada video akan datang. Bye!